Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. 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 Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmati astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika 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 astaghis. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Latif, ya 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 Latif, ya
طيب يا لطيف 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 يا يا لطيف 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 لطيف يا 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 لطيف أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتكني يا أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله
Allahumma salli salatan kamilata wa salim salaman taman ala dina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustassal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana jami'a wa tutakhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa 'awdal mamat ya badi'u 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 ya badi'u. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumussu abi alfi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumussu abil alfi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankumussu abialfi al la hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim. Alhamdulillahilladhi an'ama alayna wa hadana ila dinil islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sa'altuka ya ghafaru afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar huzman takhayyala. Sa'altuka ya afwan wa taubatan bil qahri ya qahhar يا قهار خزمن تخيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا على المسلمين جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا على المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Berikutnya tahlil Ustaz Muhammad Said Tabrani yang memimpinnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikh masyayikhina wa li ustadina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhussu khususan ruhi almarhum al-maghfurlah fadilatul syekh dr. K. Haji Imam Khalid wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghasyahum bir rahmati wal maghfirah wa yuskinuhum al jannah. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
الذي أطعمهم غير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. خذوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. هو أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد
المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف ومعروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يفني تداول الأوقات ولا توهن السنون كل المخلوقات تحت قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون وأحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المسلمين كرما وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله حمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة Hadirin sekalian, alhamdulillah kita baru saja mengikuti bersama pembacaan istighosah dan sekaligus pembacaan takhtimul Quran. Insyaallah mudah-mudahan
pahala yang kita baca disampaikan di mana kubur almarhum Fadilatul Syekh Al-Maghfurlah Bapak Kyai Haji Dr. Adam Khalid Wusulih Wapurwi. Bapak hadirin sekalian, selanjutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para alim ulama. Di antaranya ada guru kita Al-Mukarram Kyai Haji Wazali Musannif, ada Kyai Haji Muhlis Raisin, Kyai Haji Ramli Jawahir, ada Kyai Haji Abdul Hakim, dan juga ada dari PWNU DKI Jakarta Al-Mukarram Wal Muhtaram Bapak Kyai Haji Samsul Ma'arif. Selamat datang kita ucapkan. Dan juga hadir Bapak Kapolsek Kecamatan Cilandak yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kapolsek. Dan juga alhamdulillah hadir, selamat datang Bapak Camat Kecamatan Cilandak, Bapak Dan Ramil, dan juga Bapak Bimas, semuanya yang kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf tidak akan disebutkan satu persatu. Bapak hadirin saudara sekalian, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama mewakili perguruan Darul Ma'arif, terutama dalam hal ini Sohibul Haul, putra putri keluarga almarhum, diantaranya Bapak Haji Zainal Hadi, Bapak Haji Taufik Rahman Halid, dan juga putra putri lainnya. Ini sambutan akan diwakili oleh Al-Mukarram guru kita Bapak Kyai Haji Antung Abdullah. Pada beliau fadhol, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, hadirin hadirat yang saya muliakan, yang pertama-tama yang kita hormati Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Syukran Makmun, yang kita meminta waktu kepada beliau untuk bisa hadir di acara haul ke-12 Al-Maghfurlah Kyai Dr. Idam Khalid, yang saya hormati. Tentunya yang lain juga banyak, ada Bapak Kyai Haji Wazali Musannib, ada Bapak Kyai Haji Abdul Hakim, tadi ada Kyai Haji Ramli Jawahir, sudah meninggalkan karena ada yang mereka lakukan. Nah, selamat datang Bapak Kyai Haji Muhyiddin Ishaq, ucapkan selamat datang. Silakan Pak. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para asatiz yang sudi melangkahkan kaki ke tempat ini untuk menghadiri acara kami pada siang hari ini. Wabil khusus saya berdiri di sini adalah atas nama keluarga besar, keluarga Al-Maghfurlah Kyai Dr. Idam Khalid, mewakili daripada anak
dan cucu beliau juga ada hadir, putra beliau Bapak Taufik Khalid yang kesehatannya beliau sudah agak menurun. Kemudian saudara-saudara kandung beliau juga hadir pada saat hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan doa untuk maghfirlah ke Deodor Idam Khalid. Tentunya juga kami tidak melupakan ada Bapak Lurah Kecamatan Kelurahan Cepete Selatan, ada Bapak Dan Ramil, ada dari Kapolsek, kemudian ada dari PWNU, seterusnya yang hadir. Juga yang lain-lain yang saya barangkali tidak bisa menyebutkan, begitu banyak yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah bahwa cuaca pada hari ini agak bersahabat dengan kita sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir, baik dari alumni dan guru-guru yang pernah bertugas di perguruan Darul Ma'arif ini juga kami undang ke tempat ini. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan berkumpul kita di sini semuanya adalah merupakan satu kebahagiaan untuk Al-Maghfirlah kayak Dr. Ida Khalid, Idam Khalid yang bisa kita berkumpul di tempat ini. Wabil khusus seringkali juga kita mengharapkan kehadiran Bapak Kiai Syukran Makmun, Kiai Haji Syukran Makmun, tapi beliau ini selalu sibuk sekali. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini beliau bisa hadir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian ada rekan kami juga di sini, ini murid Pak Kiai Syukran yang pernah bertugas sebagai duta besar di Afrika. Beliau itu adalah mantan di sini dan murid daripada Kiai Dr. Bapak Kiai Syukran Makmun juga. Nanti beliau akan menyampaikan sambutan juga kepada yang lain-lain juga. Dan saya berharap setelah selesai acara jangan buru-buru pulang. Kita mempersiapkan untuk tempat yang kita spesialkan untuk memberi jamuan kepada jamaah, pada para kiai yang nanti selesai jangan pulang. Itu ada aula yang kita siapkan di sana. Mudah-mudahan demikian adanya. Sekali lagi, kalau seandainya dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena bagaimanapun juga ada pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak bergelombang, tak ada daratan yang tak berumput katanya. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali terjatuh juga. Sepandai-pandai orang berbuat, sekali-kali tersalah juga. Demikian Nabi mengatakan, al-insan makhalul khatta'i wa nisyan, manusia tempat salah dan hilap. Demikian saya kira sekali lagi kami mohon maaf kepada para kiai, para asatiz, kepada seluruh yang hadir. Kalau terdapat kekurangan-kekurangan di dalam acara ini, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Antung Abdullah. Dan selanjutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Bapak Ibu hadirin saudara-saudara sekalian, maka sebelum kita mendengar tausiah dari guru kita, mari kembali sebentar kita mendengarkan sambutan mewakili alumni perguruan Darul Ma'arif. Dan seyogianya hadirin, Bapak Sekda Kiai Haji Marullah Matalih MA
akan hadir memberikan sambutan. Informasi yang kami dapat dari panitia, beliau mohon maaf, beribu-ribu maaf tidak bisa hadir karena ada acara barangkali yang tidak bisa ditinggal. Oleh karena itu mudah-mudahan kita doakan semoga urusan beliau lancar hadirin ya. Diberikan kemudahan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan kalimat sambutan atas nama alumni perguruan Darul Ma'arif yang insyaallah akan disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Dr. Andes K. Haji Zakaria Ansor MA. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para kiai, para habaib, asatidzah, khususnya guru kami Kiai Haji Syukron Makmun, keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Dr. Idham Khalid, yang saya hormati Pak Taufik Khalid dan keluarga besar keluarga almarhum, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya disebut sebagai alumni dan memang benar saya adalah alumni Madrasah Aliyah Darul Ma'arif yang lulus pada tahun 1973. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu. Di antara guru kami adalah Kiai Haji Syukron Makmun. Beliau waktu itu sebagai direktur perguruan Darul Ma'arif. Wa fi nafsil waqt, beliau adalah guru dari perguruan Darul Ma'arif. Saya masih ingat, beliau mengajar mata pelajaran usulul fiqh sama tafsir. Dan masih ingat semua itu pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Pak Kiai kepada saya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Saya barangkali termasuk orang yang banyak mendapatkan bimbingan, pengayoman, pengasuhan oleh almarhum Kiai Haji Dr. Idham Khalid, juga Kiai Haji Syukron Makmun, karena saya ternyata pernah tinggal di asrama di sini mulai dari sekolah tahun 1972 sampai meninggalkan Darul Ma'arif itu tahun 1984. Berarti 12 tahun saya di sini. Sekolah Aliyah 2 tahun, lulus, mengajar di sini kira-kira sampai 8 sampai 9 tahun. Jadi belajar mengajar. Belajar saya di sini itu ya segitu panjangnya, belajar sebagai murid dan belajar sebagai guru. Dan alhamdulillah 12 tahun berada di sini itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Dalam kondisi waktu itu alhamdulillah bisa survive, bisa kuliah
dan bisa melakukan banyak hal di sini. Itulah yang saya sebutkan tadi sebagai penuh keberkahan. Dan itu semuanya adalah karena jasa baik dari almarhum Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Bagaimana tidak, saya tinggal di sini 12 tahun free of charge, majanan. Bisa sekolah, bisa ngajar, bisa macam-macam. Berimprovisasi, melakukan kegiatan yang bermacam-macam berkat bantuan dan uluran tangan dari almarhum. Dan yang begitu itu tidak hanya saya. Ribuan barangkali alumni Darul Ma'arif, meskipun tidak sama bentuknya, tapi telah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari almarhum Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Berbeda dengan alumni Darul Ma'arif pada umumnya yang fokus di bidang dakwah, saya agak campuran, Pak. Saya justru memilih, pernah jadi guru, pernah jadi dosen, memilih profesi sebagai diplomat. Karena ternyata saya bisa bersaing dengan alumni dari perguruan tinggi lain, dari sekolah-sekolah lain, untuk menjadi pegawai pada Departemen Luar Negeri dan mengikuti pendidikan. Dan ini sebenarnya motivasi yang datang, inspirasi yang datang dari almarhum itu. Betapa almarhum adalah unggul di lingkungannya, di komunitas ulama, tapi dia juga unggul di lingkungan nasional kebangsaan. Dalam catatan sejarah, almarhum itu pernah menjadi Waperdam, Wakil Perdana Menteri berkali-kali. Kemudian pernah menjadi Ketua DPR MPR. Pernah menjadi Ketua DPA. Pernah menjadi Menko Kesra. Pernah menjadi Menteri Sosial. Bukan main. Padahal background beliau adalah background pesantren di Kalimantan, kemudian di Gontor. Dalam benak saya, kenapa saya tidak bisa meniru almarhum seperti itu? Oleh karena itu, saya mencoba menerobos, menjebol sekat-sekat yang ada pada waktu itu, akhirnya bisa masuk dan mengambil profesi sebagai diplomat seperti yang di. Semua itu adalah inspirasi yang datang dari almarhum. Saya bilang sama teman-teman, almarhum Bapak Dr. Idham Khalid adalah a very inspiring figure, tokoh yang memberikan inspirasi yang begitu besar, khususnya kepada saya. Bagaimana harus bersaing dengan orang-orang di luar pesantren, tapi tanpa meninggalkan kepesantrenannya. Dan itu juga yang dipesankan oleh Kiai Syukron. Jangan tanggung-tanggung, kalau Kiai Syukron dulu itu menyampaikan khutbahnya dalam khutbatul arus itu, ketika ada isu pendangkalan agama istilahnya itu. Jangan sampai menjadi seperti celana kolor, katanya itu. Istilahnya Kiai Syukron itu, saya quote. Kenapa celana kolor, katanya itu? Maaf menggunakan istilah itu. Karena itu memang saya quote dari istilah itu. Karena gak bisa pakai sholat. Ditarik kelihatan lutut, diturunin kelihatan pusat, aurat. Jadi harus sungguh-sungguh tembus itu apa yang menjadi cita-citamu. Jangan tanggung-tanggung. Nah, begitu apa yang dikatakan oleh Kiai Syukron tadi. Itulah inspirasi-inspirasi dan motivasi-motivasi yang muncul dari tokoh-tokoh pada waktu itu. Utamanya dari Kiai Haji Dr. Idham Khalid dan Kiai Haji Syukron Makmun. Saya ingat ungkapan yang sering disebut ketika
bertemu dengan kita-kita ini, almarhum Dr. Idham Holis itu mengatakan begini, mangkana yaumuhu khairam min amsi fahuwa robiah. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarinnya, dia beruntung. Tapi wa mangkana yaumuhu mithla amsih fahuwa magbun. Orang yang hari ininya itu sama dengan yang kemarin, rugi dia. Itu Kiai Dr. Idham Holis menyebut berkali-kali itu. Wa mangkana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Celaka dia kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Itulah untaian kata-kata yang sering menancap dalam diri saya, kemudian menjadikan, mengantarkan saya untuk menyusuri hidup itu. Tapi saya ingin meyakinkan kepada Kiai Syukron, walaupun saya berada di dunia diplomasi, tapi tanpa meninggalkan pesan-pesan yang pernah disampaikan kepada kami selaku alumni Darul Ma'arif. Seperti saat ini saya masih punya pengajian, Pak Kiai, pengajian para mantan duta besar itu kami kumpulkan, kemudian kita mengadakan sebagai kelanjutan atau pengamalan dari ilmu yang pernah kami kenyam dari perguruan Darul Ma'arif. Betapa besar yang kami rasakan bantuan dan motivasi serta dorongan untuk menjadi orang yang lebih baik depan itu kami terima dari Darul Ma'arif dan guru-gurunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal baik dari almarhum Kiai Haji Dr. Idham Holis, Pak Kiai Syukron Makmum dan guru-guru lainnya adalah merupakan ilmu yang bermanfaat, yang merupakan amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Bayangkan seperti almarhum Kiai Dr. Idham Holis di mana-mana menebar kebaikan, di mana-mana menebar kebajikan, dan kebajikan serta kebaikan itu sampai sekarang masih ada dan terus memberikan manfaat dan maslahat kepada masyarakat dan umat. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari amal jariah beliau yang terus mengalir pahalanya dan memberikan keberkahan, ampunan kepada almarhum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira sambutan kami, kami cukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Hadi Zakaria Ansor MA. Bapak, Ibu hadirin, saudara-saudara sekalian, maka cara selanjutnya mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang insyaAllah akan disampaikan oleh yang mulia guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Makmun. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan,
seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada keluar besar Al-Maghfurlah almarhum Kiai Haji Dr. Idam Khalid, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang pada saat ini saya diajak bersama-sama untuk mengenang sejarah beliau. Kalau tadi dari alumni Surah Ansori menjelaskan seperti itu, saya ini langsung asuhan Kiai Haji Dr. Idam Khalid, bukan di sekolah saja. Ya, saya ingat pada tahun 1967 awal, kebetulan saya diwisuda di Pondok Meren Gontor Ponorogo. Yang mewisuda itu Pak Idam Khalid langsung. Saya di antara 9 sarjana muda yang lulus pada waktu itu. Kemudian Pak Idam Khalid, ya mungkin tahadduts bin nikmah, Pak Idam Khalid tahu laporan-laporan dari cabang NU Ponorogo, tahu laporan-laporan daripada guru-guru yang ada di Pondok Modern Gontor Ponorogo tentang kegiatan saya di NU. Karena saya aktif di NU di Ponorogo, baik di IPNO, di PMII, itu mungkin laporan sampai sama Pak Idam Khalid. Ini baru sekarang saya keluarkan. Tidak pernah saya cerita lengkapnya. Kemudian Pak Idam Khalid waktu itu tanya sama saya, "Syukron, setelah ini mau kemana kau?" Saya bilang, "Saya pulang ke Madura, Pak." "Di Madura?" "Ya, saya ngajar. Paman saya punya pondok pesantren." Kata saya, "Baik, paman dari ibu, paman dari bapak, semuanya ada pesantrennya di Madura. Saya ngajar." Dengan tidak disangka-sangka, ya kayak orang disamber beledek, kok Pak Idam lalu bertanya pada saya, "Gabemana Syukron, kalau kamu ikut saya ke Jakarta?" Saya orang kampung, orang desa, mendengar Jakarta saja takut. Kok lalu Pak Idam ngajak saya ke Jakarta? Itu sejarahnya yang tidak pernah saya buka kepada jemaah. Baru sekarang saya buka apa hubungan saya dengan keluarga beliau itu. Ya, saya jawab sama Pak Idam, "Pak, saya minta izin sama kedua orang tua saya dulu ke Madura." "Baik." Saya pulang, saya minta izin. Ya, alhamdulillah ayah saya sangat-sangat gembira. Bagaimana anaknya baru tamat pondok pesantren diajak untuk membantu seorang ulama besar, Kiai Haji Dr. Idam Khalid. Lah, ini sejarahnya, kaitannya dengan keluarga beliau enggak bisa dipisah. Sudah kayak keluarga sendiri. Begitu saya datang ke Jakarta, tentu saya ingin berbakti di Darul Ma'arif. Tapi ternyata Pak Idam tidak. "Sudah Syukron, kamu di rumah saya aja." Loh, saya kaget. Kok di rumahnya? Ong, saya niat untuk membantu Darul Ma'arif. Saya berada di rumah Pak Idam tuh 4 tahun. Bayangkan aja. Jadi saya diasuh langsung oleh beliau itu. Dan beliau sangat mendidik. Kalau keluar kota, saya yang dicari oleh Pak Idam itu. Ngikutin keluar kota. Pada tahun 1968, saya sudah pidato di Kabupaten Pandeglang. Ya, karena Pak Idam sifatnya mendidik. "Ustaz Syukron, saya mau istirahat dulu ya. Tolong pidato di sana, jangan lebih, jangan kurang dari 1 jam." "Baik."
Itulah saya pertama kali berpidato tahun 1968 di Kabupaten Pandeglang atas nama Idham Khulid. Masya Allah. Nah, ini ada kesempatan ya, dan ada kemampuan. Punya kemampuan tidak ada kesempatan, nganggur. Ada kesempatan tidak ada pengat, tidak ada kemampuan, habis. Waktu itu kebetulan karena saya di Gontor sudah dilatih pidato 6 tahun, jadi suruh pidato lancar saja saya itu. Pernah ke Solo, pernah ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, pernah ke Puntet. Pak Idam, saya mau istirahat Pak Supron di hotel. Berangkat ke Puntet, saya kasih tahu sudah di Puntet, Pak Supron bicara dulu, jangan kurang 1 jam. Selalu jangan kurang 1 jam. Alhamdulillah, ada kesempatan disertai dengan kemampuan. Lah ini Pak Idam sifatnya mendidik. Dia rela saya suruh pidato duluan, kan untuk mendidik saya ini. Baik pendidikan yang ada di rumah. Bayangkan 4 tahun satu rumah dengan Kiai Dr. Idham Khulid. Pernah saya mau pindah ke Darul Ma'rif, mungkin masih ingat Ustaz Anton. Ya, Pak Idham bilang, ya sudahlah kalau mau pindah ke Darul Ma'rif, bikin dulu kamar di atas, khusus kamarmu nanti di Cipete. Selesai bikin kamar, saya pamit, enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi. Sudahlah, yang di Darul Ma'rif kamar itu jadikan tempat istirahat saja kalau ngajar. Saya punya jadwal 1 minggu tuh barangkali 2 hari ke sini nih. Walaupun saya sebagai direktur, tapi bukan direktur males saya itu. Ya, kalau sekali rapat untuk 1 bulan. Jadi kalau saya mimpin rapat untuk 1 bulan. Lah itulah saya dengan keluarga kira-kira. Bayangkan 4 tahun satu rumah. Saya punya panca indera, saya punya penglihatan, saya punya pendengaran. Dari segala apa yang Pak Idham kerjakan, Pak Idham pidato, selalu saya dengarkan untuk menambah ilmu. Maka barangkali satu-satunya kader yang langsung di rumahnya, ya saya ini. Lainnya, ya Ansor misalnya di Darul Ma'rif, saya langsung di rumah beliau di Jalan Mangun Sarkoto bersama ibu berpanjang putra-putranya. Di situ saya berada, ya dikasih makan, dikasih tempat, Masya Allah. Tapi tidak dikasih honor. Berapa honornya saya tiap bulan itu enggak ada. Tapi kalau malam Jumat ngasih saya lebih dari honor. Cukup untuk 1 bulan. Karena tiap malam Jumat itu saya yasinan di musholanya itu. Baca yasin tiap malam Jumat. Pak Idham datang, walaupun saya tidak dikasih honor, tapi lebih gede dari honornya itu. Enggak pernah saya kekurangan duit. Ketika saya bersama Pak Kiai Idham Khulid itu, enggak pernah saya kekurangan duit. Itulah saya menganggap dengan keluarga Pak Idham sudah kayak keluarga saya. Dengan ibu almarhumah, kalau saya ngobrol itu di tempat tidur. Di tempat tidurnya ibu. Ada ustadz yang memperkenal saya kepada ibu dulu. Siapa ustadznya itu agak lupa saya. Saya diperkenalkan kepada ibu, ini Pak Sukron. Loh, kau memperkenalkan Pak Sukron? Loh, ketika di sini. Jadi kalau saya dengan ibu, saya cerita apa itu? Cerita di tempat tidurnya. Sudah kayak anak. Jangan enggak dipisah, saya teringat semuanya. Jasa-jasa beliau, didikan beliau. Baik dalam logika berpidato saya tiru, di dalam pergaulan saya tiru. Itulah jasa almarhum kepada saya
yang dididik langsung saya di rumahnya 24 jam. Maka dengan keluarga beliau tidak bisa saya dipisahkan. Ya walaupun kemarin minta waktu itu bukan saya ini menunda-nunda, memang waktu saya penuh. Waktu sekarang yang saya kosong. Mengapa kosong? Karena hari Selasa saya berangkat umroh. Jadi hari ini sengaja kosong. Karena hari Selasa nanti saya mau berangkat umroh. Minggu, Senin istirahat di rumah. Selasa saya mau berangkat umroh. Alhamdulillah. Maka saudara-saudara mari kita ingat sejarah semuanya. Jangan melupakan sejarah. Itu pidato Bung Karno. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Sejarah itu penting diingat. Nah itulah jasa beliau terhadap saya. Jasmani, rohani saya dididik beliau. Alhamdulillah di Jakarta saya berkembang. Berkembangnya saya ini yang paling cepat tahun 71. Karena tahun 71 itu Partai Nahdlatul Ulama. Waktu itu pemilihan umum yang pertama kali. Kebetulan saya ini ahli provokator. Ya kalau kampanye itu kan perlu provokator tuh. Kalau gak bisa provokator jangan jadi jurkam. Kalau dikatakan Syukur Makmun provokator, betul Pak Polisi, saya provokator. Iya. Tapi provokator dalam kehidupan kebaikan, memberikan motivasi. Nah waktu itulah kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Semua Kiai Betawi NU semua. Gak ada Kiai Betawi itu yang tidak NU sepengetahuan saya. Waktu itu perlu kampanye. Nah, biasanya Kiai NU itu kan baca kitab ya tenang. Kok ada orang NU yang provokator? Nah ya saya katakan saya provokator, tapi untuk kebaikan bukan untuk kejahatan. Provokator saya waktu itu saya kampanye lah Partai Nahdlatul Ulama, hidup NU. Orang kayak semut di Jakarta ini. Waktu itu jurkamnya cuma dua, almarhum Kiai Haji Hasyim Adnan, Syukran Makmun. Alhamdulillah Pak Polisi, NU nomor satu di ibu kota, semua partai habis, nggak ada yang menang, NU yang menang. Apalagi almarhum ayah beliau itu paling rajin kampanye dengan saya, keesak itu semua ulama kompak. Kalau saya kampanye sebenarnya mesti ulama itu duduk di kursi di atas panggung. Semua Kiai Sepuh, termasuk Kiai Naim, duduk semuanya. Sayalah yang di depan, agitasinya, provokatornya, menang NU. Nah, waktu itu mengapa saya cepat ke atas? Waktu itu saya sudah mewakili orang-orang gede, walaupun saya orang kecil. Pak Saifuddin gak sempat kampanye di Jawa Tengah. Telepon saya, Pak Syukron berangkat ke Jawa Tengah, wakili saya di Jawa Tengah, walaupun saya di ustadz kecil. Kan waktu itu mewakili Menteri Agama, jadi gede saya itu. Itu sebabnya diantaranya tahun 71 itu. Kalau Pak Saihu ketua DPR tidak sempat kampanye, mesti cari saya. Saya kampanye di Jawa Timur atas nama ketua DPR, padahal saya Ustadz Darul Ma'arif. Ustadz Darul Ma'arif saya, karena saya bisa agitasi, bisa agitator, bisa provokator. Naiklah saya ke atas. Kalau Pak Idam tidak sempat ke Kalimantan kampanye, saya masuk ke Banjarmasin atas nama Menteri Negara Republik Indonesia. Bagaimana besar saya itu, walaupun saya sebodoh-bodoh saya, karena yang diwakili orang gede, ikut gede saya itu. Walaupun saya ustadz kecil, ya kan di Darul Ma'arif waktu itu saya ngajar,
tahun 71 itu. Tapi karena yang saya wakili itu orang gede semua, ketua DPR, menteri agama. Saya terbang ke Sumatera, ke Pekanbaru, mewakili ketua MPR Pak Subhan Z.E. Sampai di Pekanbaru yang akan kampanye, Ustadz Suraman mewakili ketua MPR Bapak Subhan Z.E. Bagaimana enggak besar saya itu? Padahal waktu itu saya ustadz biasa ngajar usul fikih. Dan bukan orang besar waktu itu. Ya ustadz di sini. Tapi karena waktu itu saya punya kemampuan pidato, punya kemampuan agitator, saya provokator. Maaf Pak Polisi. Tidak semua provokator itu jelek. Tidak semua agitator itu jelek. Agitator untuk yang baik saya, provokator untuk yang baik. Disitulah saya mulai dikenal oleh seluruh Indonesia berkah almarhum Kyai Haji Dr. Idam Holid. Kalau seandainya saya tidak diam di rumah beliau, mungkin diam di Darul Ma'arif, mungkin tidak terlalu besar saya ini. Karena diam di rumah beliau, tentu orang bertanya, kok anak-anak muda, bukan keluarga, bukan apa, kok serumah dengan menteri? Nah, disitulah barokahnya, syafaatnya saya bersama Kyai Haji Dr. Idam Holid. Jadi saya ke Jakarta diajak beliau, yang waktu saya kaget, alhamdulillah. Terus saya berkembang, ada kemampuan dan ada kesempatan, itu kita manfaatkan. Alhamdulillah sampai sekarang, saya belum pernah tidak berorganisasi selama hidup saya itu. Selama hidup saya berorganisasi, belajar sama Kyai Dr. Idam Holid. Saya memimpin Robitotul Ma'ahid di bawah Nahdlatul Ulama, wakil ketua umum. Saya menjadi ketua umum Ittihadul Muballighin. Saya menjadi ketua umum lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Saya anggota Suria PBNU. Itu semuanya berkah didikan almarhum Kyai Haji Dr. Idam Holid. Saya mengambil gaya kepemimpinan itu kayak beliau memimpin LDNU. Bagaimana beliau kalau rapat di PBNU, Pak Idam memimpin, saya perhatikan, saya belajar. Begitu saya memimpin, hampir tidak sama dengan Pak Idam, tapi mirip. Setiap muktamar mesti aklamasi milih saya. Enggak pernah saya punya saingan, ya kayak enggak pernah. Di LDN Andua enggak ada saingan. 10 tahun saya memimpin seluruh aklamasi. Pak Sukron, Ittihadul Muballighin 20 tahun lebih saya pimpin. Setiap musyawarah nasional saya dipilih lagi, saya dipilih lagi. Agak mirip walaupun enggak sama dengan Dr. Idam Holid. Tanpa saya pakai duit. Duit mana yang mau saya pergunakan? Alhamdulillah. Karena apa? Kepemimpinan Pak Idam Holid itu bisa dijadikan suri teladan di bidang akhlak beliau. Akhlak beliau itu yang sulit untuk ditiru. Sehingga beliau senantiasa disenangi oleh anggotanya. Sampai terakhir ini saya sudah tua. Kayak begini nih. Sudah 82 tahun umur saya ini. Ya, sudah tua. Saya lepaskan Ittihadul Muballighin ini. Mohon maaf. Saya melepaskan Ittihadul Muballighin itu suruh bikin musyawarah. Kalau saya tidak dipilih, saya biayai. Kalau saya mau dipilih lagi, enggak usah. Jadi saya bayar mengundurkan diri itu. Bayar saya. Asal saya jangan dipilih, saya bantu. Hotel mana yang mau dipakai?
Tapi kalau masih mau milih saya, enggak perlu. Mau betir. Kalaupun enggak usah diadakan. Sia-sia. Lah, supaya tahu NU ini nih. Ya. Jangan berebut kursi pakai duit. Nyogok sana, nyogok sini. Untuk jadi ketua umum. Dengan lillahi ta'ala aja. Itu banyak pelajaran-pelajaran berorganisasi yang saya ambil dari beliau almarhum selama 4 tahun saya di rumah beliau. Alhamdulillah. Maka sekarang kita ingat, beliau sudah meninggalkan kita. Maka sejarah beliau jangan sampai hilang. Sampai waktu itu ada kelompok di NU, saya dikelompokkan kelompok Cipete. Tidak apa-apa. Ong Paida Molib bukan maling kok. Pemimpin dia. Mengapa? Saya harus takut dikatakan kelompok Cipete. Tidak takut saya. Jujur saya. Nah, disitulah saya belajar kepada beliau. Beliau sudah lalu. Nah, mari kita ambil pelajaran. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurum bainakum watakathurun fil amwali wal aulad kamathali waithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ini ayat Quran yang memberikan peringatan kepada kita. Ketahuilah oleh kalian bahwa hidup di dunia ini cuman permainan. Masya Allah, firman Allah mengambil kata, Allah memilih kata-kata laibun. Sesungguhnya hidup di dunia ini laibun, permainan, lahwun, permainan yang bikin manusia lupa. Mengapa lupa? Karena bermain. Yang bermain tuh biasanya lupa sama peraturan. Yang tahu peraturan yang nonton. Yang main lupa. Dr. Samsul Arifin, Ketua PWNU. Main. Samsul Ma'arif, main. Yang main lupa. Yang ingat yang nonton. Kalau Kiai Samsul Ma'arif lalu melihat orang main badminton, dia bisa ngeritik, sayang, mengapa tidak dicemis silang, coba main sendiri. Kiai Muhyiddin, enggak, kalau saya nyebut-nyebut mereka itu insya Allah enggak ada yang marah ya. Ya, bukan nyebut Kiai juga enggak marah, cuma saya paling tua. Jadi saya ini menang tua gitu aja. Ya, melawan orang tua kualat kau. Nah, Kiai Muhyiddin nonton sepak bola. Oper kanan, oper. Dia bilang, "Sayang. Coba kasih kiri, kasih tengah, tembak, gol. Coba main sendiri." Belum tentu bisa. Nah, ini permainan. Hidup di dunia ini permainan. Mengapa Allah ngambil permainan? Karena tidak ada orang yang bermain selama-lamanya. Pasti permainan itu berhenti pada waktunya. Inilah diperingatkan oleh Allah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun uhalahun. Permainan yang bikin manusia lupa. Persilakan Anda bermain di bidang bisnis sampai Anda menjadi konglomerat. Konglomerat itu artinya kong kali kong untuk membuat rakyat jadi melarat. Namanya konglomerat, kong kali kong untuk bikin rakyat jadi melarat. Caranya kuasa ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Orang lain jangan kasih kesempatan. Itu namanya konglomerat. Contohnya misalnya Sukron Makmun punya perusahaan bis Surabaya Jakarta. Karena perusahaan saya ini maju, Pak Polisi, saya berpikir daripada saya
pesan kartis sama percetakan, lebih baik saya bikin percetakan sendiri. Bikinlah saya percetakan. Belum puas saya. Percetakan itu perlu bahan baku yang namanya kayu sengon. Saya bikin hutan sengon supaya tidak beli sama orang lain saya kayu. Bahan saya belum puas. Habis saya maju-maju, saya buka pom bensin dari Surabaya sampai Jakarta. Pom bensinnya Sukron Makmun, tidak ada pom bensin orang lain. Saya belum puas. Habis saya sering mogok ganti onderdil, buka toko onderdil. Toko onderdil mobil dari Surabaya ke Jakarta miliknya Sukron Makmun. Sukron Makmun belum puas dengan kekayaannya. Itulah pemeras rakyat. Belum puas dengan kekayaannya. Habis saya sering berhenti makan. Bikin restoran. Semua restoran dari Surabaya sampai Jakarta, restorannya Sukron Makmun. Restoran saya perlu ikan. Semua empang sepanjang jalan, ikan bandeng, ikan gurami, empangnya Sukron Makmun. Belum puas saya dengan kekayaan saya, masih lihat lagi. Ban mobil saya sering bocor. Semua tambal ban dari Surabaya sampai Jakarta, tambal bannya Sukron Makmun. Kalau saya seperti ini Pak Arifin, kira-kira Pak Arifin dapat apanya? Inilah ekonomi yang tidak sesuai. Kapitalis. Ini ekonomi yang tidak sesuai. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Berapa orang yang memiliki ribuan hektar tanah di Kalimantan? Berapa ribu pengusaha mempunyai puluhan ribu hektar di Sumatera? Lah kalau memiliki ribuan-ribuan hektar, sudah dapat berapa hektar? Kayak Muhyiddin dapat berapa hektar? Enggak kebagian. Maka itu saya katakan konglomerat itu orang yang kong kali kong untuk menjadikan rakyat melarat. Sistemnya kuasa ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Ini yang tidak sesuai. Persilakan Anda main di bidang bisnis, persilakan Anda main di bidang pertanian, persilakan Anda main di bidang politik, persilakan Anda bermain di bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semuanya macam-macam permainan dalam kehidupan kita. Bermain di bidang bisnis sampai menjadi konglomerat, bermain di bidang pertanian, memiliki ratusan ribu kebun kelapa sawit di Kalimantan atau di Sumatera, bermain di bidang politik sampai menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Itu semua permainan hidup. Ada yang bermain seperti Sukron Makmun, bergerak di bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semuanya permainan. Pada suatu saat berhenti bermain. Datanglah malaikat Israel. Hai orang kaya, permainanmu sudah selesai. Yang kau bawa cuman kain putih 6 meter ke kuburan. Semuanya bukan milikmu. Alangkah tertipunya manusia itu. Padahal sebenarnya kebutuhan manusia itu kan tidak. Kebutuhan saya dengan Pak Yusuf Kalla atau sama Pak Abu Rizal Bakri, kebutuhannya sama. Cuman perlu baju satu lembar, perlu makan satu piring, perlu kendaraan roda 4 satu. Masa dipakai semua keranda kendaraannya? Karena punya pabrik tekstil, terus Anda bikin baju 20 biji, langsung dipakai semua. Bukan orang kaya, orang gila. Saudara punya pabrik beras di Kerawang. Karena punya pabrik beras, lu makannya 20 piring, meletus perutnya. Sama aja. Mereka yang kaya-kaya ini di Jakarta ini, milikmu itu hanya nasi satu piring, baju satu lembar, kendaraan roda 4 satu. Yang dipakai mesin satu, punya 10 yang dipakai satu.
Itunya semuanya Anda tertipu. Anda memiliki kekayaan ini hanya selama napas Anda mundar-mandir di hidung Anda. Pak Arifin punya apa? Punya rumah. Itu selama napas Bapak itu masih mundar-mandir di hidungnya. Napasnya berhenti, bukan miliknya lagi. Bapak pergi ke kuburan dengan kain putih 6 meter. Harta yang bertumpuk-tumpuk begitu itu, hotelnya di Jalan Jenderal Sudirman, pabriknya di Kerawang, sudah bukan kepunyaannya lagi. Selesai sudah. Saudara punya pabrik, kontrak dengan Allah. Selama napasnya masih mundar-mandir, pabrik Anda. Begitu Anda stop, napas tidak berhenti lagi, sudah tidak mundar-mandir di hidungnya, stop. Bukan harta Anda itu. Tidak akan dibawa ke kuburan. Lah ini saya jelaskan. Persilakan Anda bermain. Jadi bisnis konglomerat, malaikat Israel datang, cabut nyawanya, hai orang kaya, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau tinggal bertanggung jawab, dari mana kekayaanmu kau peroleh dan kemana kau salurkan kekayaanmu. Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang bermain di bidang pertanian, persilakan. Anda punya ribuan hektar kelapa sawit, itu selama napas Anda masih mundar-mandir di hidung Anda. Begitu napasnya berhenti, 1000 hektar kelapa sawit bukan milikmu. Dan kau sudah tidak punya kekuasaan satu batang pun pohon itu. Kan begitu Pak Arifin? Maka mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Bergerak di bidang politik, sampai jadi presiden. Kalau mereka itu sudah datang, hai presiden, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau tinggal bertanggung jawab dengan Allah. Selama kau mencari jabatan presiden, pernahkah kau memfitnah orang? Pernahkah kau menjatuhkan orang lain? Pernahkah engkau berfitnah, membuat fitnah terhadap orang lain supaya mereka jatuh, engkau naik? Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap permainanmu di bidang politik. Alangkah indahnya Al-Quran memberikan peringatan. Maka Islam bicara dalam segala macam kehidupan. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh Al-Quran. Tidak ada. Semua kehidupan manusia disentuh oleh Al-Quran, disentuh oleh sunnah Rasulullah. Islam mengatur rumah tangga. Mengapa? Supaya anggota rumah tangganya itu orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Suaminya bermoral, suaminya berakhlak, istrinya bermoral, istrinya berakhlak, al-mar'atus shalihah. Anaknya berakhlak, pembantunya rumah tangganya berakhlak. Alangkah indahnya rumah tangga yang dipenuhi dengan moral dan akhlak. Islam bicara soal ber-RT, ber-RW. Maaf Pak Lurah, Pak Camat. Islam bicara soal ber-RT dan ber-RW. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Supaya terbentuk satu peradaban. Peradaban yang berakhlak, peradaban yang bermoral. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Tetangga dengan tetangga saling bergotong royong. Hanya Quran yang punya bahasa gotong royong itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini Quran. Saling tolong menolong kau dalam bermasyarakat, membangun RT-nya, membangun RW-nya, membangun kelurahannya. Ayo bergotong royong semuanya. Wa la tajassasu, dan tidak ada saling mencari kesalahan. Inilah peradaban Islam. Dalam ber-RT, ber-RW, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasbul adwan wa ru'ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka tidak akan menghina Allah. Timbullah pertengkaran di antara kalian. Subhanallah. Ini dalam bermasyarakat,
Islam mengatur bagaimana kita bermasyarakat yang baik sesuai dengan peradaban Islam. Ini yang dibentuk oleh kita ini. Sampai kita dengan orang non-muslim, di dalam ajaran Islam itu orang non-muslim dibagi dua. Ada yang disebut kafirun harbiun, orang kafir yang memerangi umat Islam, kita perangi. Orang yang membunuh orang Islam, kita bunuh. Bukan provokator. Kan betul itu tuh. Masa kita dibunuh kita diam? Ini Islam. Ada muslim namanya kafirun dimiyun, tapi kafirun harbiyun, orang kafir yang memerangi orang Islam, kita perangi. Ada orang kafir dalam istilah sunnah Rasulullah disebut kafirun dimiyun, orang kafir yang hidup rukun dengan orang Islam, hidup damai dengan orang Islam, tidak pernah mengganggu Islam. Apa kewajiban kita? Kita wajib melindungi dia. Wa man ada dimiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, damai dengan orang Islam, maka kau telah berarti menyakiti saya, kata Rasulullah. Tolong Pak Polisi, carikan toleransi yang lebih hebat dari Islam. Tidak ada. Kan tegas saja saya ini. Enggak ada toleransi melampaui Islam. Wa man ada dimiyan fa ana khosmuhu, idza kuntu idza ma kuntu khosmuhu khosamtu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, yang mereka damai dengan orang Islam, saling hormat menghormati saling menghargai, barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang seperti itu, maka akan saya musuhnya, nanti saya musuh dia pada hari kiamat. Bagaimana kamu Yudin? Apa ada agama yang lebih, maaf ya, kena hidungnya. Tidak ada yang lebih toleransi dari Islam, enggak ada. Nah, tapi sekarang ini bukan toleransi yang akan dibawa, pemurtatan umat Islam. Contohnya dengan paham pluralisme, semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, ini penipuan intelektual. Ini penipuan. Ini sponsornya orang Yahudi bernama Abraham Kicker dalam gerakan Reform Judaism. Saya punya bukunya semua ini, gerakan-gerakan internasional ini. Jadi saya tahu dari mana sumbernya gerakan-gerakan internasional ini. Dari mana gerakan liberalisme saya tahu. Di mana lahirnya liberalisme saya tahu. Mengapa lalu ada liberalisme saya tahu. Mengapa ada sekularisme saya tahu. Dari mana sumbernya sekularisme, lahirnya makhluk ini saya tahu. Latar belakangnya apa saya tahu. Mengapa lahir pluralisme yang sekarang kadang-kadang sedang di apa ngetren. Semua agama sama, semua agama baik, semua umat agama bermasuk surga. Subhanallah, subhanallah. Yang sholat masuk surga, yang tidak sholat masuk surga, surganya sama. Tolong Pak Haji, milih agama yang mana? Tolong, tolong, yang jujur. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga, surganya sama. Milih yang mana? Ayo, mantan duta besar, milih yang mana kau? Milih yang gak sholat. Oh, enggak sholat masuk surga, sholat masuk surga. Inilah penipuan intelektual yang sangat-sangat ngetren di Indonesia ini. Pemurtatan generasi muda. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga, surganya sama. Milih yang mana? Ustaz, milih yang enggak puasa. Mengapa milih puasa? Oh, surganya sama. Inilah penipuan intelektual yang sangat-sangat ngetren. Maka kiai-kiai jangan tidur, jaga kambing-kambing ini semuanya. Tersinggung,
Loh, saya mengambil dari penyair. Penyair berkata, wa ra'isat yahmi adlib anha. Penggembala kambing ini menjaga kambingnya supaya tidak dimakan serigala. Wa man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin wa nama anha tawalla ra'yal asad. Barang siapa yang menggala kambing di tengah-tengah tanah yang penuh binatang buas, kemudian penggembalanya tidur, habislah kambing itu dimakan oleh binatang buas. Syukran Makmun di Betawi, Jakarta sedang menggembala kambing. Mana kambingnya? Mana kambingnya? Ngaku, duta besar ngaku. Lah inilah kambing-kambing saya yang saya harus menjaga akan dimakan oleh serigala. Wa man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin wa nama anha tawalla ra'yahal asadu. Kalau kau menggala kambing di tengah-tengah hutan yang penuh binatang buas, engkau tidur, habis kambing itu akan dimakan oleh binatang buas. Maka sekarang banyak liberalisme, sekularisme, pluralisme, ini semuanya yang akan menghancurkan agama. Mari diskusi dengan saya semuanya. Saya tantang, hai kaum liberal, ayo temui Syukran Makmun. Hai kaum sekuler, temui Syukran Makmun. Akan saya jelaskan dari mana makhluk itu datangnya. Ya, Kyai. Dari mana makhluk itu datangnya? Mengapa makhluk itu lahir? Apa sebabnya lahir makhluk ini? Ngaji sama saya. Saya baca peradaban barat sempurna, lengkap. Saya baca peradaban barat sejak tahun 325 Masehi, sebelum Masehi. Bagaimana peradaban barat ini? Bagaimana perkembangan gereja itu? Saya paham. Kapan Trinitas itu disimpulkan? Saya tahu. Kapan timbulnya Trinitas itu? Saya tahu. Bagaimana kekuasaan gereja pada waktu itu? Saya tahu. Bagaimana cara gereja menghukum orang? Saya tahu. Saya baca sejarah ini. Di samping saya baca Fathul Qori, Fathul Mu'in. Ya, jangan dikira yang saya baca cuma Imriti saja. Ya. Jangan dikira yang saya baca ini cuma apa? Matan Takrib. Iya, Matan Takrib saya baca, Fathul Qori saya baca, Fathul Mu'in saya baca, Usul Fiqh saya baca. Tapi tidak itu saja yang saya baca. Saya baca tentang peradaban barat mulai sebelum Masehi sampai sekarang ini. Bagaimana peradaban barat ini? Lah inilah kepada saudara-saudara saya kemukakan, Islam bicara semua kehidupan manusia. Bicara soal ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang yang bermoral, jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar mentalnya mental bajingan, hancur masyarakat ini. Itulah Islam sebabnya mengadakan babul baik, surutul baik. Itu semuanya ada. Jual beli dalam Islam, syaratnya yang menjual, syaratnya yang membeli, semua lengkap dalam kitab Fathul Qorib itu. Semuanya di Fathul Qorib, tidak ada yang tidak dibicarakan ekonomi ini. Penanaman modal namanya babul qorot, ada yang baca babul qirot. Tentang pemesanan barang, babus salam, tentang pemesanan barang yang sekarang ada pemesanan barang online. Mengapa, bagaimana hukumnya pemesanan barang online? Persilakan, tapi dengan syarat Pak Polisi, jangan bayar sebelum barang diterima, jangan mentransfer duluan, salah-salah tidak dikirim. Salah-salah yang dikirim barang lain. Dalam Islam tidak ada ini. Boleh saudara dengan pemesan barang online, tapi dengan syarat, Kyai, jangan bayar kalau barang belum diterima. Alangkah indahnya. Dengan peraturan undang-undang ini, tidak ada, tidak perlu pemerintah membuat badan perlindungan konsumen. Kalau seandainya ekonomi Islam dijalankan oleh bangsa Indonesia,
tidak perlu badan perlindungan konsumen. Konsumen terlindung dengan ekonomi Islam. Kalau itu kan 100%. Kalau ekonomi Islam dilaksanakan, insya Allah korupsi tidak ada, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada. Karena apa? Semuanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Batil itu apa? Sogok menyogok batil, riba batil, ngurangin timbangan batil, korupsi itu batil. Seandainya kiai, seluruh rakyat Indonesia tidak mau makan barang haram, semua rezeki yang lewat tenggorokannya rezeki yang halal, rezeki yang suci, maka tidak ada korupsi, tidak ada sogok menyogok. Selama bangsa Indonesia yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, yang penting perutnya kenyang, pada saat itu hancurlah negara ini. Bukan marah, ngasih tahu. Bukan marah, saya ngasih tahu. Selama bangsa Indonesia ini yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perutnya kenyang, yang penting saya hidup mewah, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, disinilah hancurnya negara. Tapi pada saat kita pakai peradaban Islam, tidak ada rezeki yang lewat tenggorokan kita kecuali rezeki yang halal, rezeki yang suci, maka sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, ngurangin timbangan. Indonesia beres dengan peradaban Islam di bidang ekonomi. Bagaimana? Ya. Sebenarnya sudah bukan waktunya saya pidato begini ini. Bukan waktunya. Sudah tua saya ini. Tapi mengapa saya harus begini? Penggembala yang sedang jaga kambing, binatang buasnya terlalu banyak. Saya tidur satu minggu, habis ini nanti. Di sini saudara, Islam bicara politik. Saya anjurkan semua kiai yang sayang NKRI bicara politik kiai. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik seperti sekarang ini yang penuh dengan hoax, biadab, jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah. Itu bukan politik Islam. Dulu Pak, ya kada ada namanya, saya jadi hafal, Pak Arifin. Dulu Pak Arifin yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Zaman Belanda enggak boleh kiai bicara politik. Di masjid, di pengajian enggak boleh. Mengapa? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka kiai enggak boleh bicara politik. Kalau sekarang ada pejabat pemerintah yang melarang kiai bicara politik, itu berarti pejabat sisanya Belanda. Ya, sisanya Belanda. Persilakan kiai bicara politik, asal politik Al-Quran. Persilakan kiai bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Mesti akhlak. Mengapa bicara soal politik? Kiai, supaya pelaku-pelaku politik ini orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, jangan sampai pelaku-pelaku politik ini mentalnya mental bajingan, hancur negara ini. Benar apa tidak pidato saya ini? Benar apa tidak? Benar kiai, cuman saya takut untuk ngomong begitu. Yang ditakuti siapa? Oh, kita benar kok. Yang namanya pelaku politik itu kiai, mulai wali kota itu pelaku politik, bupati pelaku politik, gubernur pelaku politik, presiden pelaku politik, anggota DPR mulai tingkat 1, tingkat 2, sampai pusat itu pelaku politik, pejabat-pejabat tinggi negara itu pelaku politik. Alangkah indahnya negara kesatuan Republik Indonesia kalau pelaku-pelaku politiknya orang yang bermoral, orang yang berakhlak, orang yang punya peri kemanusiaan, tidak membunuh bawahannya. Maaf Pak Polisi.
Masa seorang jenderal berbintang dua yang pendidikan itu begitu mahal itu, untuk naik pangkat itu pendidikannya mahal itu, dari satu tangga ke tangga polisi itu berat itu. Sudah jenderal berbintang dua, kok tega yang dibunuh ajudannya lagi? Kalau yang bunuh orang lain mungkin ya gak bener juga lah. Misalnya ini kalau pejabat pemerintah lalu bermoral, berakhlak, bupatinya orang yang berakhlak, bermoral, gubernurnya orang yang berakhlak, bermoral, presidennya orang yang berakhlak, bermoral, pejabat-pejabat pemerintahnya, pejabat tingginya, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang Pancasialis, punya ketuhanan yang Maha Esa, punya kemanusiaan yang adil dan beradab, mencintai kesatuan Indonesia dengan jalan musyawarah perwakilan dan keadilan sosial. Alangkah indahnya pemimpin-pemimpin yang bermoral. Alangkah hancurnya negara ini kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tak bermoral. Oleh sebab itu pemerintah, kiai bicara politik, kiai, tapi politik Quran, kiai, ya apa? Kalau minta ayat politik, minta sama saya kasih satu karung. Kalau bicara Islam tidak bicara politik, saya kasih ayat politik satu karung. Kesel saya ini. Lah iya, alangkah indahnya, innallaha ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Amanah itu jabatan. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat ketua DPR. Serahkan jabatan ini ila ahliya yang profesional. Bagaimana Pak Arifin? Bagus enggak Islam ini? Iya. Kesel saya ini. Tapi walaupun kesel masih tersenyum Pak Arifin ya. Enggak marah-marah saya, enggak. Ya, masih apa? Masih tersenyum saya ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara kalian, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. La yajrimannakum sya'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu pada satu kelompok, satu kaum, saya mendorong engkau untuk tidak berbuat adil. Karena engkau benci pada kaum itu, sehingga kau tidak berbuat adil. Dilarang oleh Al-Quran. Walaupun musuh, tetap kita berbuat adil kepada musuh. Islam. Maka perlu kita ini sekarang menampakkan peradaban Islam di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Maka saya tampakkan peradaban Islam ini. Inilah peradaban Islam. Anda mau beli, alhamdulillah. Anda tidak beli, alhamdulillah. Wa ma alaina illal balawul mubin. Betul? Betul? Ini saya tawarkan, ini peradaban Islam. Alangkah indahnya peradaban Islam itu, yang meletakkan hukum manusia depan hukum itu sama. Bukan ahli-ahli hukum dari Amerika Serikat, bukan ahli hukum dari Eropa, bukan ahli hukum dari Jepang, bukan ahli hukum dari Jerman, bukan ahli hukum dari Australia. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Mengapa bingung? Ini anaknya orang besar, anaknya orang berjasa, masa anaknya mau dipotong tangan? Diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama sampaikan sama Rasulullah, ini anak yang nyolong, anaknya orang gede, anaknya orang berjasa,
apakah ada hukum selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar usulan Usama ini, Rasulullah berdiri, ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur orang-orang negara-negara sebelum kau dahulu. Mengapa negara itu hancur? Idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede, mereka semua tutup mulut padahal dan melindunginya. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamul khat, kalau orang yang nyolong rakyat kecil, dia teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor-koruptor masih bisa simpang siur tidur di hotel. Masih ada kok. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Ivin kemajuan sudah ada di bidang hukum ini. Tapi masih ada itu. Nah, apa sabda Rasulullah ketika itu? Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokot laqad atuyada, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak perlu anak Nabi. Subhanallah, subhanallah. Alangkah indahnya peradaban Islam dalam pengadilan ini. Tidak ada tebang pilih yang meletakkan manusia depan hukum, sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokat laqad atuyada. Tapi mendengar pidato saya jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti tamat dari keluar di sini keliru. Kata Nabi, Fatimah nyolong. Loh, ini yang mendengarkan ngantuk ini. Lau tidak nyolong Fatimah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Masih banyak ayat-ayat politik yang lain, Pak. May yastar'illahu ro'yatan yamutu yawma yamutu wa wawassun li ro'yati harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu rakyat, pemimpin semua itu haram masuk surga. Subhanallah. Doakan pemimpin-pemimpin yang mati yang ada ini. Hei pemimpin-pemimpin, saya doakan kau, jangan mati dulu sebelum kau penuhi janji-janjimu ketika kampanye dulu. Penuhi janjimu, kau mati boleh. Kasihan kalau dia belum penuhi janjinya terus mati. Haramat alil jannah. Subhanallah. Hadis politik. Man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fasyuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pejabat-pejabat pemerintah yang semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Tapi kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Setan itu. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Persulit, peres duit rakyat dengan mempersulit urusan itu. Ini bukan politik Islam. Politik Islam, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Barang siapa yang mempersulit urusan umatku, nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Masya Allah. Masih banyak ayat-ayat politik, saya kira cukup sekian saja. Ya, 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 sebenarnya saya lihat Anda masih antusias betar bicara saya ini. Enggak ada yang ngantuk, enggak ada yang macam-macam, cuman saya yang kalah. Ya maklumlah. Ini Pak Arifin, engsel saya ini bikinan Jerman. Jadi saya bergerak begini ini, engselnya logam bikinan Jerman yang asli diambil oleh dokter. Waktu itu saya jatuh, setelah jatuh saya bawa ke Pondok Pinang, ke Pondok Indah. Di Pondok Indah ada 5 dokter semuanya yang meriksa. Akhirnya ada dokter, ini Pak Kyai tulang enggak bisa dipakai. Mengapa? Sudah keropos. Ya, saya juga menyadari tulang 82 tahun pantas kalau keropos itu. Nah, walaupun saya paksakan diikat dengan
kawat, tapi nanti pakai di atas roda. Tapi kalau saya ganti dengan barang dari Jerman, tapi ini maaf pakai belum tentu ada barangnya, karena ini barang impor. Nanti saya berhubungan dengan importernya, ada enggak? Kalau ada besok saya operasi. Alhamdulillah barangnya ada. Kalau sudah potong sapi, memisahkan paha sapi dari tubuhnya, kan ada yang mentol kayak undi-undi itu di dalamnya. Nah itunya diganti, sudah bukan tulang lagi. Maka saya kalau berjalan tuh hati-hati, tapi enggak pakai tongkat saya Pak Polis. Jalan biasa saya, enggak ada masalah. Kadang-kadang saya beda tuh 1,5 jam masih berdiri saya. Nah ini cuma menghemat aja saya ini. Nah, jadi kalau saya kalah itu pantas. Sebab tulang saya ini, wah kalau Pak, ini tulangnya masih tulang muda, tentara lagi, seger itu. Nah saya, nah, saya sudah diganti, ini barang dari Jerman, jadi saya jalan juga hati-hati, jangan sampai apa keselio. Kalau keselio nanti kalau ini yang pentolan keluar, bisa operasi lagi saya. Operasi lagi, jutaan lagi Pak. Jadi saya jaga hati-hati. Saya kira sekian saja saya cerita tentang Dr. Kejam Holid, tentang pribadi saya itu. Maaf kalau saya menyampaikan itu, sebenarnya saya itu pada orang lain tidak pernah cerita tentang Pak Idam memanggil saya ke Jakarta untuk membantu beliau, itu tidak pernah saya cerita. Ya pokoknya saya bersama Pak Idam gitu sajalah. Orang-orang tahunya saya bersama Pak Idam gitu saja. Itu baru sekarang saya ceritakan ketika saya wisuda pertama kali di itu namanya waktu itu, sekarang sudah enggak ada ya. Dulu kalau kuliah 3 tahun itu dapat gelar sarjana muda, Bachelor of Art. Nah itu sekarang sudah tidak ada. Kalau kuliahnya selesai sampai 8 semester, itu waktu itu gelarnya bukan S1, Dr. Andes, DRS. Nah saya waktu itu wisuda sarjana muda, yang kebetulan wisuda kayak Dr. Idam Holid. Lalu saya untuk ke Jakarta membantu beliau. Ya tentu saja yang ngajak itu Ketua Umum PBNU, yang ngajak itu Menteri Negara, siapa yang tidak mau? Tentu mau inilah. Kemudian saya ceritakan tentang agama. Marilah kita yang sedang main ini, bermainlah yang baik. Ya jadi tentara-tentara yang baik, jadi polisi-polisi yang baik, jadi ustad-ustad yang baik, jadi kiai-kiai yang baik. Iya kan? Apa-apa kiai tidak baik? Ada. Polisi tidak baik juga ada. Tapi jangan pukul rata semua polisi. Itu oknum. Kiai yang tidak baik tutupin. Ini sudah hadis. Ma min qaumin illa wa fihi, yang tidak soleh. Tidak semua orang Madura jadi kiai. Orang Madura yang nyoktawi yang bagus banyak. Yang tidak bagus ada gitulah, agak luas sedikit ada gitulah. Polisi yang bagus 460 ribu polisi. Ya kalau ada 10 yang tidak benar, katakan ada 30, katakan ada 100 tidak benar, itu yang benar masih berapa? 460 ribu. 460 ribu yang benar. Jadi jangan main pukul rata. Polisi yang salah ya kita salahkan, tapi jangan sampai polisi yang baik-baik itu. Masih banyak polisi di 460 ribu itu, masih ratusan ribu polisi-polisi yang baik. Cuman kena satu Pak Sambo lah katakan. Ya cuman itu aja. Yang lain-lain dengan dikaitkan loh Pak Arifin itu, oh itu polisi buas itu, dan enggak ada yang buas itu. Ada tentara tidak baik, ada kemungkinan, tapi tentara yang baik mungkin masih 500, karena semuanya angkatan itu kalau enggak keliru Pak polisi 800 ribu, seluruh angkatan polisi dengan militer sekitar itu 800 ribu, itu militer paling kecil di Indonesia itu. Polisi paling kecil di Indonesia dibanding dengan Amerika Serikat. Ini satu polisi ngawasin berapa puluh orang itu. Ya, 460 ribu polisi.
mengawasi 2.260.000 manusia. Jadi satu polisi berapa puluh ribu yang diawasi itu. Kurang itu. Mestinya satu rakyat satu polisi baru beres dunia. Iya kan? Kalau satu orang satu polisi baru beres. Nih, kemana-mana dampingin oleh polisi, enggak bisa berbuat apa-apa Pak Haji. Mesti buat yang baik. Inilah barangkali dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari tahlil Quran, mudah-mudahan disampaikan pahalanya kepada Kiai Ita Maulid berserta ibu, supaya dua-duanya kita doakan, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau, Allah terima segala amal soleh beliau dalam berbakti pada bangsa dan negara. Beliau adalah pahlawan nasional. Itu berbakti. Ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada. Ini penindasan juga. Saya sudah pidato masih disuruh doa lagi. Ya mesti kan bagi bahagia itu. Ya untung saya madhab Syafi'i. Kalau saya bukan madhab Syafi'i, saya tolak. Karena saya ini bermadhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, ad-daifu kal mayyit. Tamu itu kayak mayit, nurut sama tuan rumah. Jangan tamu ngatur tuan rumah. Tamu itu nurut sama orang tua, sama tuan rumah. Karena saya tamu, ya sudahlah, saya nurut aja dah. Ya. Tapi ingat, bukan mayit 100%. Sudah jam 12 sampai sudah jam-jam sudah lapar itu tamunya. Saya kira cukup sekian saja. Mari kita berdoa, baca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamamai kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil fatihah wa bi sirril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi barakatil fatihah wa bi jayman unsil 'alaihil fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfiru wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya muqawwi kulli da'if wa ya ma'man kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa ma khallalna min la ilaha illallah wa ma shabbahna min subhanallah wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nasilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwai ashabihi wa dhurriyyatihi ya Allah ya Allah ya Karim wa khususan ila ruhi Kiai Haji Itam Khalid wa zaujatihi ya Allah. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayani. Ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Allah. Allahumma ij'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma khufratan min khufarin niran ya Allah. Allahumma nawwir qabrahuma ya Allah kama nawwartal bunyan. Ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Ayyatun Nafsul Mutmainna irji ila rabbika radhiyatan wa adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Syukron Makmun, dan sekaligus tadi ditutup dengan pembacaan doa wahbah. Maka yang terakhir mohon ditutup dengan doa penutup, akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq.
pada beliau kami persilakan dan kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana mulia kastagfir. Allah bihaq al-Fatihah, bisir al-Fatihah, bikaramat al-Fatihah, bi'azamat al-Fatihah, wa bihaq man unzilat alayhi al-Fatihah, ya man anzal al-Fatihah, inja'alna min al-ummat al-salihah. Fadikadu fi subhanakallahumma tahiyyatuhum fiya salam, wa akhir muhammadah, ilalamin.